Partai Perindo menyuarakan dukungan agar kecurangan pemilu 2024 dapat diungkap. Salah satunya adalah dengan digulirkannya rencana hak angket oleh DPR RI. Partai yang mampu menambah perolehan kursi di DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota ini menilai hak angket akan membuka praktek-praktek kecurangan pada pemilu 2024 lalu. Itu dengan hasil keputusan KPU terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang semalam sudah ditandatangan dan diumumkan, intinya adalah Partai Perindo terus mendorong agar hak angket akan dilakukan percepatan, dan hak angket itu adalah satu-satunya yang menjadi perangkat untuk mengurai sebuah kecurangan-kecurangan. Tentunya kita berharap sahabat-sahabat kita di PDIP, di Nasdem, di PKB, di PKS dan P3, mereka menghadirkan konsistensinya, keberanian politiknya. Angket betul-betul dipakai untuk membongkar kejahatan pemilu, bukan malah sebaliknya dipakai untuk tawar-menawar agar punya kue kekuasaan lebih besar dalam pemerintahan berikutnya. Partai Perindo juga dengan tegas menyebutkan dugaan kecurangan dan skenario dilakukan sebelum pemilu, saat pelaksanaan, dan setelah pemungutan suara. Tim Liputan iNews melaporkan.